Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat CSK selamat pagi Selamat beraktivitas. Baik di pagi ini saya habis pruning anggur ninel teman-teman Ini kondisi pohonnya sudah seperti ini Sudah besar ya Oke ini baru pembuahan pertama Ini masuk ke pembuahan kedua ya Atau pruning kedua Baik tuh setelah di pruning untuk tetesan airnya sudah mulai menetes. Berarti tandanya ini untuk nutrisi alirannya sudah uh, sudah bagus ya. Oke, ini kebetulan kemarin dua minggu saya sudah, sudah stres air. Oke, di sini setelah pruning ini pastinya kita su kebanyakan atau panen cutting ya. Nah, Uh, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara penanganan kating anggur uh, pasca kita pruning baik disimak terus ya teman-teman oke okay, kita langsung saja ini untuk cabang-cabang tersier yang kita pruning nah ini di sini teman-teman jadi ini Uh, kita jangan sampai salah untuk uh, cara memotongnya ya, oke? Okay. Nah untuk bawah dan atas tentunya harus kita tandain. Untuk bawah kita tandain dengan runcingkan ya. Untuk atas kita potong seperti biasa saja. Ini untuk penanda saja, oke? Okay. Nih. Jadi untuk cutting sendiri uh, tentunya banyak sekali ya. Nah. Oke, okay. untuk menentukan e, keberhasilan penanaman cutting juga di sini harus dilihat juga e, posisi mata batnya. Nah, untuk bawahnya kita runcingkan ini untuk memperbesar area e, pengkalusan nanti ya. Jadi semakin banyak area kalus semakin bagus, semakin banyak akarnya nanti keluar. Tuh. Jadi kita tidak usah memerlukan uh, road up lagi untuk menumbuhkan akar ya. Jadi bagaimana caranya? Terus ikutin terus ya video ini. Kita selesaikan dulu semuanya kita potong dan kita seleksi but-but yang bagus dan yang jeleknya ya tentunya. Nah, seperti ini ini adalah anggur ninel yang baru tadi kita panen atau kita pruning ya jadi rencananya ini saya akan simpan ini kebetulan juga saya untuk penanaman cuttingnya juga belum ada waktu jadi kita simpan dulu kita kaluskan dan setelah itu nanti kita semai atau ke pindah tanam di media tanam yang di planter di polybag ataupun di media tanam yang lain Baik kita terus uh, lakukan seperti ini kita potong kita seleksi yang paling bagus tentunya Untuk mata tunasnya Jika Mata tunas jelek, ya. Kita buang, tentunya, ya, teman-teman. Nah, seperti ini, oke. Okay. Setelah kita potong semua, mungkin saya akan skip, ya, teman-teman. Cukup segitu, baik. Setelah semua kita potong, kita ikat. Nah, setelah diikat, ini eh, kenapa? Kita ikat seperti ini, ini untuk menentukan bawah dan atas, biar seragam ya tentunya. Jadi nanti pas penanaman ataupun eh, pengkalusan gampang gitu. seperti ini, teman-teman. Jadi untuk bawah dan atas kita susun yang rapi tentunya, jadi agar mempermudah kita nanti pas. Eh, penanaman nah, seperti ini yang penting rapi aja ya teman-teman oke setelah diikat nah kita rapikan ini tentunya tuh bisa teman-teman lihat ini at antara atas dan bawah beda ya teman -teman. yang saya bilang tadi untuk bawah kita runcingkan dan atas kita potong seperti biasa aja nih sangat seger-seger semua kali teman-teman tuh jadi masih hijau-hijau warnanya ya tuh nah terus di sini juga sudah saya siapkan ini larutan fungisida saya kebetulan menggunakan antrakol ya nah di sini kita rendam selama 30 sampai 1 jam nih tuh kita bolak-balik jika larutannya itu sedikit Iya, kita bolak-balik ya. Ini untuk menghemat juga, ya, teman-teman. Ini kebetulan juga, <coughs> saya bikinnya hanya sedikit saja. Untuk menghemat saja, tidak terlalu banyak bikin larutannya, biar tidak boros juga, ya. Nah, seperti ini aja, teman-teman. Jadi, cukup dibolak-balik saja, dan waktu perendaman ini uh, 30 menit sampai 1 jam. baik teman-teman di sini sudah saya pendam nah di sini saya menggunakan kokopit ya teman-teman kita lihat hasilnya setelah dua minggu tuh teman-teman lihat tanpa menggunakan jpt tuh akarnya tumbuh dengan bagus ya ataupun sangat gondrong ya teman-teman yaitu karena kita kasih area kalusnya sangat luas gitu jadi kita bikin katingannya itu runcing, otomatis untuk area kalusnya itu lebih uh, luas ataupun untuk perakarannya lebih banyak, oke? Okay, jadi kita uh, saya berhubung tidak saya tanam sekarang, jadi kita timbun lagi dengan kokopit tuh. jadi pada tumbuh di sini teman-teman. nah ini kan uh, nih ini yang muda pun teman-teman bisa lihat tuh, ini sangat tumbuh akarnya gondrong sekali ya teman-teman. Jadi tidak perlu dengan menggunakan ZPT uh, hanya dikubur dengan uh, kokopit aja sudah seperti ini nih. Ini yang baru seminggu teman-teman bisa lihat tuh. Ini kalusnya sudah tebal sekali. Ya. Ini setelah seminggu lagi nanti akarnya sangat uh, keluar semua ini. jadi seperti itu cara menangani cutting berlebih ya teman-teman dan jika teman-teman tidak muat di ember pun di plastik pun bisa teman-temannya cuman kalau bisa kalau saran saya plastiknya ini harus plastik hitam ya teman-teman kalau plastiknya yang masih uh, transparan kena sinar matahari ini bootnya pada pecah ya atau pada tumbuh gitu Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Ini di plastik pun sama, tuh. Yang penting uh, kelembabannya dijaga, tuh. Jadi, perakarannya cepat tumbuh, teman-teman, ya. Jadi, seperti itu untuk cara penanganan uh, cutting yang berlebih. Uh, semoga videonya bermanfaat, ya, teman-teman. Uh, dan dukung terus channel ini, ya, teman-teman, semoga teman-teman juga di panjangkan umur dilimpahkan rezekinya selalu baik mungkin seperti itu aja videonya semoga bermanfaat jangan lupa di like di subscribe kalau perlu di share ya teman-teman saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.